Memasuki tahapan dimulainya kampanye terbuka dan jelang hari pencoblosan 24 Maret mendatang, Kepolisian Resort Kota Lubuk Linggau kembali melakukan pemantapan persiapan pengamanan pemilu dalam operasi mantap Praja Musi 2019. Dalam pengamanan pelaksanaan pemilihan umum 2019 ini, kepolisian menerjunkan ratusan personil serta dibantu oleh unsur anggota TNI, Hansip, serta instansi terkait dengan jumlah keseluruhan 500 personil gabungan. Untuk mengantisipasi terjadinya gangguan dalam proses pelaksanaan tahapan pemilihan umum serentak, Polres Lubuk Linggau melalui operasi mantap Praja Musi ini akan semaksimal mungkin memastikan dan mengawal pelaksanaan pesta demokrasi 5 tahunan ini berjalan sesuai aturan. Melaksanakan apel gelar pasukan di dalam rangka kesiapan menghadapi kampanye terbuka Pileg Pilpres 2019. Kampanye terbuka itu dimulai tanggal 24 Maret sampai dengan 13 April. Dan ini nanti akan ramai. Sudah ada beberapa yang sudah melaporkan pada kita. Tim Liputan Sriwijaya TV.